Harga cabai di pasaran, baik itu cabai merah maupun cabai rawit, terus mengalami kenaikan. Bahkan untuk harga cabai merah sudah menembus harga Rp150.000 per kilogram. Sedikitnya stok pasokan cabai saat ini membuat harga cabai terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai sudah terjadi satu bulan terakhir, di mana biasanya harga cabai hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Namun kini harga cabai terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional yang ada di Bangko, untuk harga cabai merah telah mencapai Rp120.000, bahkan ada pedagang yang menjual dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga cabai rawit juga mengalami kenaikan, walaupun tidak sedrastis cabai merah, berkisar Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan yang cukup tinggi ini terjadi baru mulai pada hari ini. Sebelumnya harga cabai juga tinggi, berkisar Rp100.000 per kilogram. Namun pagi ini harga cabai melonjak mencapai Rp120.000, bahkan Rp150.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena pasokan cabai berkurang sangat drastis dari sebelumnya. Bahkan sebagian pedagang cabai memilih menutup lapak mereka lantaran tidak mendapatkan pasokan cabai dari agen. Sejak kapan? Barusan kemarin mulai. Masalah barang itu nggak ada. Masalah itu nggak, harga itu memang naik. Tapi bang. Pasokan lokal ada ya? Lokal ada, tapi kurang. Kalau dari yang lain banyak kan. Kapan harganya? Baru hari itu kan. Baru hari itu lah. Nih. Normalnya berapa nih? Normalnya belum tahu lagi lah, Bang. Biasanya 10-an. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.